seperti orang yang akan ngelekas menjadi leak. Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang makna seguhan sasah. Seguhan sasah dibuat dari nasi putih atau berumbun. Bedanya nasinya tidak dikepel, melainkan ditaruh terurai. Seguhan sasah ini mengandung makna dan simbol sebagai kekuatan Durga karena dilihat dari bentuk nasinya yang terurai. Dikiaskan seperti rambut terurai ke depan, seperti orang yang akan ngelekas menjadi leak. Dan bentuk rambut yang demikian disebut sikap memurti atau Durga sedang mengeluarkan kesaktian untuk mencari sasaran dengan menyakiti. Durga adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kematian bersifat perlini. Oleh karena itu, perlu membuat seguhan sasah sebagai sarana penetralisir kekuatan Durga agar menjadi kekuatan Durga Hita atau Durga yang mensejahterakan alam semesta dan kehidupan manusia. Mohon maaf apabila kata saya ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.